tinggal setting crank sama sprocket sama shifter. Ya, akhirnya perakitan selesai. Pakai rem wheel push. Dari sisi sebelah kiri, tromol, kampas, tromol, ini bagasi belakang, masih bawaannya, cat ulang. Ban swallow, murah meriah bos, 38.000 per bijisnya. Bangannya juga lumayan. Halo bosku, ya beginilah sepeda minion saya yang telah dirakit. Sadelnya ini saya kasih punyanya Polygon Broadway. Kemarin kan kotor putih-putih, udah catnya udah ada kelotok. Ini saya semprot aja pakai warna pastel yellow biar senada sama sepedanya. Shape posnya pakai yang biasa, krom biasa, panjang 40 cm, diameter 25,4. Boncengan masih bawaan aslinya.
Spakbor saya beli 70.000. Ban Swallow 20x175 kayaknya. Sprocketnya saya pakai Oxo 13-34T. RD Shimano Tourney 7 speed. Rantai United. Crank dari GT Crank. Ada merek Roman. Bearing, tapi bearingnya kurang bagus bos, kurang loncer. Cuman saya dapat harga murah ini, 75.000. Saya kasih stiker Heidayu, ini nama anak saya. Rem depan U-Brit 15.000 aja. Cuman kemarin saya coba kampasnya ini kok empuk banget ya bos. Tuh tinggal di velgnya. Frame pakai Ponik lama. Shifter ini merknya Livio, 35.000 aja bos, online. Kemarin saya cek sama di toko offline-nya, kemarin kan saya juga nemu yang Shimano, ternyata juga nggak beda jauh bos. Cuman kalau dari kualitas ketahanannya belum cek lagi, belum tahu ya bos. Goncengan bayi ini saya cat sendiri lagi. Cropnya ini saya ganti merek Eternal 15.000-an. Ah, Kalea, nama anak saya Kalea Gaidayu Minaresa. Untuk handle remnya ini, ininya alloy, ini besi. Cuman kemarin sudah saya coating, saya clear biar lebih awet dan mudah berkarat. Sepasang ini 15.000. Croknya ini merk United 25.000. Untung nyaman. Ya, dari sisi sebelah kiri remnya saya pakai tromol biar kelihatan lebih klasik. 25.000 bos, standarnya 15.000 aja. Jalu ini cuma 8.000 aja bos. Iya, untuk hubnya, hub belakang ini pakai yang biasa chrome, mereknya lupa, Genio kayaknya. Ini untuk sepeda federal, sepeda MTB lama.
itu dia ada kanan kirinya itu ada dratnya. Jadi kanan bisa untuk sprocket, drat kiri untuk rem tromolnya. Tempat minum, botol. Mata kucing 5.000-an. Ini saya kasih Oscar bos, saya jahit sendiri kulit sintetis ya biar anaknya lebih nyaman. Oke, mungkin segitu dulu ya bosku, kalau ada pertanyaan bisa di komentar, share aja buat teman-temannya yang pengen buat minion, kali aja terinspirasi ya, semoga menginspirasi yang suka klasik-klasik.